Ini sebetulnya bahunya ini panjang, teman-teman. Ya. Ini karena sangat panjang, tadi tak potong. Ya, ini bekas potongannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Nurul Channel. Video kali ini saya akan menunjukkan hasil cangkokan asam jawa milik saya ya, teman-teman. Tadi sudah tak eksekusi ya, sudah tak potong. Dan tak lihat-lihat ternyata sudah keluar akar ya. Oke, seperti apa perakarannya ya. Daripada penasaran, langsung saja kita lihat ya. Dan saya akan kembali. Jangan lupa terus dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten seputar bonsai ya. Oke, langsung aja kita ke pohonnya. Nah, untuk pohonnya asam jawa seperti ini teman-teman ya. Ini sudah tumbuh akar. Ini akar yang muda juga kelihatan. Untuk besarnya kemungkinan ya ukuran pipa 1 dim ya, 1 dim setengah. Ini juga ada, ini kurang lebih 1 jempol ya, 1 jempol tangan orang dewasa. Dan ini juga sudah keluar akar. Ini sangat banyak akarnya ya. Ini dulu saya iseng-iseng ya teman-teman, iseng-iseng nyangkok. Ternyata bisa juga ya. Nah, untuk usia cangkokan ini, dulu kalau nggak salah waktu musim kemarau ya teman-teman. Dan sekarang sudah musim hujan. Jadi kira-kira ya sekitar 6 bulanan lah, bahkan lebih teman-teman. Ini sebetulnya pohonnya ini panjang teman-teman. Ya, ini karena sangat panjang, tadi tak potong. Ya, ini bekas potongannya ya. Tapi saya sisakan daun-daunnya untuk menyuplai jalur makanannya ya teman-teman. Nah, ini dulu ini juga sudah saya potong ini teman-teman. Nah, ini bekas potongannya ya. Untuk gerak dasarnya memang kurang menarik ya teman-teman, karena dulu saya tidak pilih-pilih soal gerak dasarnya ya. Ini yang ini ya, yang ini malah sobek ini teman-teman. Ini dulu nggak sengaja kepotong ya, dulu motong yang ini lah pohonnya itu rubuh, terus ini sobek teman-teman, panjang teman-teman, tak potong kurang lebih sekitar 50 sentian untuk batangnya ya, untuk pohonnya. Namun untuk cabangnya ya masih panjang. Dan yang unik lagi, ternyata sudah muncul buahnya teman-teman. Tadi buahnya tak ambil ya. Nah, ini juga, namun masih sangat kecil, kurang lebih ya sekitar 4 atau 5 sentian lah panjangnya buahnya ini. Dan masih muda ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran soal media cangkoknya ya. Ini dulu media cangkoknya ya tanah biasa teman-teman, tanah ini, tanah seperti ini. Untuk teman-teman yang mencoba juga silahkan, jika mau pakai kokopit ya nggak apa-apa. Namun untuk cangkokan asam jawa ini sangat lama ya teman-teman prosesnya, jadi teman-teman harus ekstra sabar supaya akarnya ini tumbuh banyak ya.
Oke teman-teman, untuk video kali ini saya hanya sharing tentang atau seputar cangkokan asam jawa ya teman-teman. Untuk video selanjutnya ini insya Allah akan saya posting ya, untuk perkembangan cangkokan ini apakah bisa hidup ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa terus dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe-nya teman-teman. Salam satu bi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.